Beredar di media sosial sebuah video menunjukkan sebuah tank Rusia menembak dan membunuh seorang pria di Ukraina. Dalam video itu terlihat sang pria sedang berjalan santai di sebuah jalan kosong di kota pelabuhan Mariupol. Kemudian tiba-tiba tank militer Rusia melepaskan tembakan ke arah sang pria. Meski begitu, rekaman video tersebut masih belum dikonfirmasi oleh pihak-pihak terkait. Video itu diunggah oleh unit batalion Azov Ukraina dan menyebutkan rekamannya menunjukkan kekejaman pembunuhan seorang penduduk Mariupol. Tembakan itu kemudian melesat lalu mengenai pria tersebut, kemudian tembus ke gedung yang berada di belakang sang pria. Ledakan dan cahaya orange juga tampak dalam rekaman tersebut. Diketahui kota Mariupol merupakan kota di Ukraina yang paling terpukul. Kota tersebut telah dikepung serta menerima serangan konstan dari pasukan Rusia. Terbaru, pasukan Rusia melepaskan bom ke sebuah gedung teater yang menjadi tempat berlindung warga sipil. Bagian tengah teater langsung runtuh dan puing-puingnya menghalangi pintu masuk ke lokasi perlindungan bom yang berada di dalam gedung. Masih belum diketahui jumlah korban dalam serangan tersebut, namun diperkirakan jumlahnya cukup banyak.